Is your father is astronaut? How do you know? Because I look many star in your eyes. Selamat siang. Kita hari ini akan pergi. Apa tunggu sini aja ya? Enggak apa-apa. Oh, udah. Oh, udah semua. Ya udah. Soalnya yang lain ada di sana. Ya, makasih ya. Oh ya gitu ya. Mari. Ya, thank you ya. Ya, mari. Kita hari ini ke Bangkok untuk syuting film The Guys besok satu hari doang. Jegel nggak ada kepentingan apa-apa. Dia nggak ikut syutingnya. Nggak bakal ngapa-ngapain di sana. Tapi dia ikutan ke Bangkok dan dibayarin. Terima kasih Sora ya, kurang baik apa. Terima kasih dong. Terima kasih banyak Pak Sudi. Ada Leo juga, jadi kita bakal happy-happyan di Bangkok. Syuting juga cuman sehari. Ya ini kali kedua ya? Keluar negeri. Keluar negeri? Iya. Pertama ke Malaysia. Malaysia. Dua ke Bangkok. Ke Bangkok dong. Tiga nanti lo dibuang. Nepal. Yaudah, let's go. Cewek lo udah nitip apa aja? Dia udah nitip baju, celana, ke Catucak atau Platinum itu katanya. Bener kan Platinum? Karena barang-barang Bangkok murah-murah katanya di sana. Kalau di sini tuh yang harga 150.000, di sana tuh bisa setengah harga, bisa 60.000. Nggak mungkin lah, nggak mungkin semurah itu lah. Wih, Martino Toli. Marcelo Lio. Marcelo Lio. Family man. Di vlog komen-komennya gila, Martino Lio tuh banyak bakat. Pertama seni positif, artis positif ya, positif mulu, bangga deh, suami idaman. Yo, ada tanggapan? Thank you. Yakin. Dan banyak yang gak suka dia loh di awal-awal vlog gue. Karena pertama dia tatoan, terus kedua katanya kalau di FTV lo mainin yang karakter yang jahat-jahat. Serius sebenernya? Iya, jahat terus. Kayak gimana sih? Kayak jadi anak berandalan gitu. Terus? Anak berandalan terus ya. Ya pokoknya yang keluarganya berantakan, terus habis itu. Serem gitu banget sih. Ternyata orangnya selembut malaikat. Udah siap, Rio? Udah siap. Udah tahu Lady Boy mana yang mau lo ambil. Lu! Dasyat. Ini kalian tidak diperbolehkan. Ini berhasil. Lagi kencang sama Lady Body. Aku sih sering ya makan naik pesawat yang dapat makanan sering. Ini salad. Nasi kuning. Ayam. Roti jus kuning. Ini dapat roti. Mentega luar negeri, New Zealand butter, halal tapi caranya makannya di kotek, dipotong, muncul di sini, nggak salah kan? Departur apa tuh? Kedatangan apa? Keberangkatan. Keberangkatan. Family name? Nama lengkap ya? Nama keluarga. Dede MMYY ini apa sih maksudnya? Dede ini D itu day, M itu mon, year. Nationality? Negara lo? Indonesia.
Bye. See you. Oke, seperti biasa begitu nyampe Bangkok langsung ke Subway cuy. Gua udah pesenin jegel, ini racikan favorit gua. Ini makanan yang digadang-gadang sama Bang Radit, ini katanya enak kali lu. Emang lebih ramah orang Indo sih. Ternyata Subway memang enak saudara-saudara. Kita makan sekarang. Want more fat? Yeah, fat. Kita di Bangkok, Thailand makan pulut mangga. Balik lagi kita ke Swiss Hotel. Bangkok selalu tidurnya di sini. Selamat pagi dari Bangkok. Gue udah berapa kali ya ke Bangkok ya? Ya udah sering banget. Ini adalah vlog shooting film The Guys hari ke 37. Hari ini kita di Bangkok untuk syuting film The Guys, hanya satu scene, hanya satu shot. Adegannya soal di Bangkok, adegannya apa gue gak mau ceritain, nanti kalian nonton sendiri aja filmnya. Gue akan syuting dengan artis dari Thailand, namanya Bai Fern something. Kalau kalian pernah nonton filmnya, kalau kalian suka sama film komedia, mungkin kalian tahu dia siapa. Dia pernah main film judulnya Crazy Little Things Called Love ya kalau nggak salah. Ada beberapa film lain. Dia cukup famous di Thailand. Instagramnya berapa juta? Liatin dia Instagramnya si Bayfriend. Bayfriend Bah. 2,2 juta followers di Thailand ya. Ini gue kasih tahu aja nih ya persamaan Thailand sama Indonesia ya. Di Thailand kalau lu nge-update foto lu, kalau lo artis, selebriti, punya banyak follower yang update foto lo, sama aja cuy, online shop juga isinya nih, spam semua nih. Tapi hurufnya lebih keriting aja. Ya akan berangkat sebentar lagi. Jegel sama Leo juga akan ikut bareng kesana. Kita akan bersenang-senang lah hari ini. Jegel mau ke Platinum Market juga, mau beli titipan dari ceweknya. Biasa kan kalau cewek-cewek Indonesia tahu cowoknya pergi ke Bangkok pasti nitip baju, nitip apa segala macam. Dia mau ke Platinum Market. Kalau gua enggak malas gua ikut. Kalau gua malas gua enggak ikut, kita lihat nanti aja. Let's go. What I see you guys in 1 hour. Ada yang ngorok nih belakang, Bos. Itu Adele ya? Yo. Apa judulnya? When We Were Young. No, bukan When We Were Young. When We Were Young. When We Were Young. Oke, okay, coba yang ngerti masih. One, two. Mr. Lomana is grab his car. Lomana send him, let me go. He's a no one. Raps quiet. Love for I go. When We Were Young. Wadaw ya. Makasih. Ya, ginilah. Susah ya jadi hot daddy. Sikap.
How are you? Good, how are you? And finally, we meet Puka again. We meet him again in his hometown. Yes, the guys is complete. Yeah. He looks skinnier, and very skinny. Today we gonna eat a lot of Thai food. Yes. So it's my turn to pay back. Ah. And Jegel wants to get operation. Oh yes. Hey, in Radit YouTube channel, where is Pukai? Pukai go in Bangkok. Oh no. You already? Berapa? Already. Oh, good. Ah. Ini gimana nih Pak Ian? Habis ngobrol apa? Well, this is dia nunjukin di kalau di Thailand setnya 16 sampai 135. Oh, ini sih dia udah input hidden, remote focus, small monitor, everything is cool. Small, this is from Transvideo. This the Transvideo kerjasama sama Ari. Oh, it's a headlighting. Headlighting. Oke. Pabuk ngerti nggak Pabuk? Dari tadi ngomongin apa? Nggak ngerti. Kira ngerti nggak tadi? Yes no. Oh. Wow, oh, nice. Bener ya? Ini baru set nih. Bagus bener Don. Setnya apa ini? So what the light today? Kino 4x4. Oh, the small one? Yeah. 2.5, 1. Sama kayak di Hong Kong persis, persis mereka tuh sistem kerja mereka persis kayak kru Hong Kong, mereka safe dan bawa mereka safe banget kan, keselimutin, keselimutin. Hai, ya, divisi sound, yes, oh nice. Ini small, arm. Ini ada kru orang Thailand. Howdy krap. Ini nama aku suami krap. Ini saya, siapa lidah? What? Cannot say. Oh, stop with friend. What? Apple box? What? Kita kebingungan. Jadi barusan itu kita, Bang Daniel tuh. Bang iya Bang ya, Daniel. Bang Daniel versi kan, dari model-modelnya. Versi Bangkok. Versi sini. Aku mau iniin by phone tapi segan gitu kayaknya lagi. Apa berani kah? Berani sih, cuman ya segan tapi. Kapan krap? By phone. Kok kok tanduk? I want to take picture with you. Kama. Tidak bisa. No. Name is Indra Jegel. 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 Name Jegel. My name is Byfer. Byfer, you can speak English? A little bit. Yes. Is your father is astronaut? How do you know? Because I look many star in your eyes. How old you? How old are you? How old are you? 24. Oh, very young. Yes. You look so pretty. Thank you. Dan you smile. Wow. Cuy. Coba kau dulu nih, mau tanya. Foto sama Bayu. Delete. Sorry nih ya. Ini dia yang ngajak selfie ya. Sorry ya. Sorry. Buktinya dia yang megang handphone. Iya, buktinya dia yang megang handphone. Coba try.
take a picture for you. Ini aku tadi minta tolong sama Pukai untuk fotoin aku sama Byron. Yang diambil ini. Wadah. Gimana? Si siapa namanya? Si Fadil enggak suka wasabi. Kita akan makan wasabi challenge. Di Thailand ini makanan Thailand ya? Iya. Kacang. Bentar dulu. Eh, kalian sini ya. Enggak setia kawan dong. Gaya lu. Kaki dong. Oh, juga masa. Udah nih. Dua korban. Nah, kalian semua lemah. Weak. Abis. Kok gak sakit apa? Hah? Kok gak sakit sih? Biasa aja. Sakit loh di sini. Very nice. Dia itu dimakan langsung kayak kita gigit nyerang balik dia. Kelapa-kelapa begitu. Iya, dan langsung kemari kan. Masa kita gigit dia gigit balik kok gitu. Terus langsung kemari wasabi. Abang kerja. Gua enggak ikut, lo jalan-jalan aja. Belanja. Makasih, Bang. Atas uang yang Abang kasih. Gak keras Abang untuk kami belanja. Silakan pergilah. Ya, kita berangkat. Berangkat. Sampai ketemu. Kami mau belanja dan mau menghabiskan uang Bang Radit. Bang Radit ngasih 5.000 buat. Wih, untuk kami. Banyak gitu ya. Banyak. 1.000 deh. Kita mau belanja-belanja. Oh, yeah. With Nat. Jadi Nat mau belanja-belanja, nemenin kita menuju pusat perbelanjaan di Thailand. Ya, ini dari Pukai dikasih 1000 baht. Digit 1000 baht. Ya, yeah, 1000 baht. Yes. Kalau gua mau belanja buat anak gua. Yoi. Yang lucu-lucu aja. Sampai ketemu nanti di what's the name mall? Union Mall. Union Mall. Cuma 5 menit dari tempat syuting. Jadi kita udah sampai ke Union Mall. Ui. Untuk berkabung orang-orang Thailand. Oh iya, jadi rajanya kan baru ini ya, baru. Rajanya baru meninggal. Dan mereka masih dalam masa-masa berkabung. Ceritain ya, kenapa? Karena mereka saking cintanya sama rajanya, jadi berkabungnya tuh lama. Gitu. Selama berapa? Setahun ya. Setahun. Kita coba belanja-belanja nih. Nat lagi ketemu kembarannya. Your twin, right? Yes, my twin. Kondisi mallnya sama aja kayak Indonesia ya? Gak beda jauh sih. Kayak TC gitu ya? Cuman bedanya bahasa. Malah lebih rapi. Oh. Good. And I think my girlfriend was here. He's very, very happy. A lot of clothes, a lot of cosmetic. Oh, ya ya ya. Wah, kemeja-kemeja cowok juga bagus-bagus nih. An, blue or black? Black, white. You choose one. Me? Yeah. I choose blue. Oh, blue. And you? What? I think I choose blue. Yeah? Yeah. Susah. เอาตัวนี้ เท่าไหร่ 200 ค่ะ 200 ค่ะ โอเค Dia lagi nanya-nanya sepatu. Dia jual tas. Leo lagi beli-beli mau lihat-lihat lipstik untuk istrinya. Iya. Mau nyari apa? Kylie. Kylie itu lipstik jenis Kylie Chai Lai Wong. Ya, mereka lagi berunding. Ini lucu loh baju-baju gini. Iya kan?
Tuh lucu-lucu loh. Deadpool nih ternyata yang pake. Tiba-tiba tadi di jalan terus si Leo nunjukin beli es krim. Ini es krim. Yoks. Es krimnya terlalu. Ini tadi dibalikin untuk ngasih lihat kalau misalnya ini lihat nih nggak tumpah. Nggak tumpah gitu. Tapi es krim dia tuh terlalu cowok. Masa pakai tempat gitu? Es krimku dong. Oh. Ada seriesnya bisa dimakan. We have two kind of this thing. Kok diliatin orang-orang? Coba? Diliatin orang-orang? Lu? Malu? Diamin aja. Mereka tahu kalau kita keren. Yang beliin lipstick belum selesai-selesai loh. Jadi lipsticknya masih belum ketemu. Yeah, okay. It's only got 500 left, so. 500? For this color. For this color. This color and this color. Yeah. And that pretty much does it. We kind of, I think we're complete. I got all I need for my wife. And did you get everything for your baju girl? What'd you get? Untuk for who? Pacar. And I got eyeliners and two lipsticks. Jadi kita udah selesai, ini si Nat lagi nelfon drivernya, kita mau caps balik ke lokasi syuting karena Bang Radit dan yang lain masih di sana. Dan kita udah makan es krim. Yoi, dia gak makan. Bang Radit gak makan es krim. Ini si ular? Ular? Same. Only you can. Something else, something else. Ular melingkar. Again, please. Ular melingkar. Ural. Ural. Melingkar. Melingkar. Ular melingkar. Yang terlebih. Kim. No. Bukai. No, you're just being forgiven. Right? That's not fair. That's not fair. Radit being so careful about lighting, the makeup, the hair, for Byfern, but for three of us, he said, it's okay lah. That's not fair. That's called, we call it bias. Okay? It's really a bias. Rap. Rap. Rap party. Pabok kelar nih. Iya, kelar kita. Aman. Oke, terima kasih udah nonton syuting di Bangkok. Thank you Byfern for today. Hopefully it's a good experience for you. Very pretty. Oh, thank you. Thank you. Thank you again. See you. Dadah. Goodbye. Makanan favorit Thailand. Jadi aku punya usaha namanya Kediketan, sempat jualan ini. Tapi karena aku di sini jadinya tutup lah Kediketan. Apa-apalah. Yang aku bisa merasakan ini. Dan di Thailand ada minuman berbahan dasar celana. Yes. Kato. First bite. Ketan itu. Ya, Bor. Hardis ya. Oh iya. Oh my god. This is so heavenly. Nih. Hello, my name is Byfern. Don't forget to watch the guys movie 13 April 2017. อย่าลืมไปดูกับเพื่อนๆนะคะ Nice. Okay, so pretty. Oh my god. Okay, kita habis ngopai-ngopai cintai di Bangkok. 10 menit dari tempat syuting kita tadi. Sekarang kita mau kemana, Gil? Jagel ada permintaan khusus soalnya. Kita mau main go-kart, right? Yes. Go-kart? Go-kart. Yes. Main go-kart di Bangkok. Jadi, gua anaknya kan males ya. Jadi I'm just gonna sit. Apa ya? I'm gonna sit and see all these guys pulling out their testosterone. High adrenaline. Kita mau main go-kart. Oh, tadi mau nonton. Go-kart. Oke, lagi pada mau main go-kart nih. Disuruh foto dulu. Jadi kenapa harus foto ya? Biar gak lari bawa mobil mungkin. Lucu banget sih lo. Kenapa sih lo lucu banget, Gil?
Enak kalau ngomong lucu banget sih. Harusnya ketawa aja ya kalau lucu ya. Jangan ada komentar lucu banget sih lo. Sama kayak bapak-bapak nonton stand up. Hah lucu nih, lucu. Bapak-bapak nonton stand up gitu. Kan kau emang lucu, Gil. Waduh. Ya enggak, emang kan abang juri. Wadah. Laki-laki paling lucu. Ini benar cincin tunangan lo? Bukan dong, masa kayu. Ini dikasih teman. Kok masih sampai sekarang temannya cewek apa cowok yang kasih? Ini bisa ngilang loh kalau misalnya lo pakai. Coba. Kalau gue lepas, ada lagi. Wih, lucu banget lo. Callback. Apa gue gak main? Jangan males. Ingat duduk kopi, namanya juga udah tua. Mengalahkan Fadil dan Jegel. Tapi di ronde pertama Jegel berusaha menutupi jalan gua. Cuman gua cari celah dan gua yang bikin dia kagok. Jadi ini tuh sebenarnya aku tuh lebih ke safety riding aja sih, enggak ngincer kemenangan dan kecepatan gitu. Liu dia mau ditutupi jalannya tapi dia mau nabrak aku yang ini. Kenapa? Mendingan dingin. Free pizza masih ada nih. Nah, ini mobil Pukai, motor Pukai, gila ya Pukai punya Triumph, manjay. Nah ini platnya. Ya tuh, kalau biar ketemu di Indonesia. Ya 5NW. N tanda tanya kebalik. NW. N tanda tanya G. V. NW. U N 7 U A 5 kayak password wifi ya. Kayak password wifi ya. Nah ini tuh punyanya Pukai. Pes. Ini barang dagangannya Pukai semua nih. Pukai. Jadi Pukai di sini itu sebenarnya adalah abang-abang bengkel. Enggak, dia punya showroom gila, showroom Vespa. Dia banyak, very rich. So we gonna go see how bad the traffic in Bangkok is. Yes. So we gonna go eat seafood. Most of the people already go there and me and Fadil go late. Because we think if they go early, they have to order for us. When we arrive, all the food will arrive. So we just eat. Come on, Fadil. Sengaja biar dia mau langsung makan kata. Oh. Cheating. You're not hungry, bukan? Yes. After we arrive for 2 minutes, there's a food. Oh, but that guy. But they have to wait. Yeah. Don't have to. Oh my god. Ini dia makanan favorit Cheating. Oh. This is GX, right? Yeah. You need to put meal. Try. Acho. You don't like? Okay. JKL don't like. I like. No. Not for JKL. Yeah. Wait. Hey, JKL. So long. Cha. Oh, no. Ini telur semut and eggs. Right. Bayangin ada semutnya keluar. The ants is coming out. Waduh, ada semutnya keluar. Iya loh. So weird, ants egg. Ya.
Tanya. Habis mana yang paling enak dari semuanya? Tapi ini nih. Emang gila sih, ngaco ya. Leo apa yang paling enak dari semuanya? Dari semuanya. Ini. Dia bikin semuanya. Anti mainstream. Apa itu? Cabe. Cabe sambel. Paling enak apa gitu, Bill? Aduh. Dia belajar dari mana sih? Tahu. Kayaknya dia mulai di prasu game Apuka ini. Wow. Lagi nih datang nih. Baru aja habis datang lagi, Gil. Oh. Anjay. Anjay ini. Ah, jatuh lagi. Buang-buang. Aduh. Malu tuh dilihat orang-orang tuh. Ambil. Ya apa tuh? Belum 5 menit. Wow. See ya. I see you on the premiere. Kami pakainya dulu. Oke. Okay. See you when I see you ya. See you again. See you again. Hi. Hello. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Keep well. So much. Bye. Hello. Kita udah selesai dan kita hari ini mau balik ke Jakarta. Hari ini tuh hari apa ya, Dil? Hari ini deh. Selasa. Hari Selasa. Hari dimana kita balik ke Jakarta. Kemarin kita datang hari Minggu dan pulang hari Selasa untuk menyelesaikan proses syuting The Guys. Memang kami tidak memiliki kepentingan apa-apa, tapi kami dibawa untuk jalan-jalan di Thailand. Dan kali ini kita udah pulang bersama Pak Anan. Leo sakit kepala, beli bodrek Thailand. Get number D1 and be body at 415. Kap. Gila imigrasi. Pulang. Jalan-jalan apa yang pegel? Jalan-jalan apa yang pegel? Jalan-jalan bareng jegel. Oh. Barusan kemarin itu ada sebuah kejadian yang menurut gue lucu. Kenapa tuh? Bang Palski, which is grip kita, key grip kita. Nah, dia kemarin kan berusaha berkomunikasi sama tim lighting di sini. Dan itu kocak banget. Coba kasih tahu dong, ngobrolnya gimana? Gak ngerti bahasanya. Terus? Bahasa Inggrisnya berantakan. Terus kalau misalnya naruh cutter light gitu, itu tunjukin dong di gimana? Bahasa apa namanya? Isyarat. Oke, okay, gimana? Yes. 4x4, red net, cutter. Tetap bahasa Indonesia tapi dengan gerakan-gerakan gini. Gerakan. Mereka aja ngerti gak? Alhamdulillah ngerti sih. Your kind request to return the travel safe ticket. Please have a look at the front of you. Dibaca koran dia. Iya gila biar update aja. Memang aku suka baca. Neng aku baca koran. Kan kita selama 3 hari nggak ada yang tahu kan akan ada apa di Jepang kayak apa. Berita olahraga mana ya? Lama penerbangan kami tempuh dalam waktu 3 jam dan 8 menit. Cuaca di perjalanan dilaporkan berawan sebagian dengan kemungkinan disertai hujan kecil hingga sedang. Mana berita olahraga? Kita bersama kami berita olahraga dulu. Menerapkan sabuk pengaman pada saat duduk. Dan ini berita olahraga. Oh iya ini. MU menang. 1-2 atas Blackburn, ya benar. Berita olahraga ini. Kami sangat berharap Anda dapat.